friend, welcome back with me, Mama Fraha. Dan selamat datang di game horror berjudul Super Chillers The Chat Room. Jadi game ini bergrafik pixel gitu ya teman-teman. Jadi tema game ini adalah misteri atau thriller. Bukan game setan-setan teman-teman. Tenang, bukan game setan. Tetapi ini adalah game thriller. Thriller itu biasanya tuh kayak tentang pembunuhan. Atau kita yang jadi pembunuh gitu ya teman-teman. Jadi kita kayak diancam gitu lah ya intinya. Diancam sama sesuatu yang jahat. Bukan sesuatu, seseorang. Seseorang yang jahat. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lihat seperti apakah cerita dari game ini. Bentar, option dulu ya. Option musik volumenya agak gedean dikit dong. Oke. Back and play. Oh, tahun 1994 tadi. Ini model gambarnya tuh lucu banget ya, teman-teman. Good work today, Jessa. Iya, thanks, Todd. Oh, namanya Tessa, bukan Faisa. Sure you don't need a ride home, Jessa? Oh, Jessa. Todd, I told you a million times. My boyfriend is picking me up. Okay. Oh, right. You still dating that jock guy? Bill? Plain? Blake. And yeah, we've been together for over 8 months now. That long? You're so young. Are you sure? Listen, Todd, we've been through this. I'm not interested in dating you. You're, like, totally old. I'm only 20. Anyway, like, we'll be here any minute, so you can go now. But... Bye, Todd. Oh, okay, ini ceritanya! Blake, where are you? It's almost time for my curfew. Maybe I should find a more reliable boyfriend. I swear to God, Blake, if you're still at home, I'm gonna? I should probably call him. There's a payphone somewhere around here. Okay. Kita harus mencari telepon umum kah? Maksudnya payphone? Oh my God, ini zaman tahun 1994. Coy, ini masih jadul ya, model-model plastik. Ini gimana cara ayam... Oh, gini. Oh, pakai mouse. Oh my God. Press to interact. The door is locked. Oke, okay, kita harus cari teleponnya. Oke, okay, jadi ceritanya kita ini mbamba pegawai di Video Palace. Terus kita ini lagi tutup toko sekarang. Dan kita akan pulang. Tadi kita diajak pulang bareng sama teman kita yang gemuk itu ya, cowok gemuk itu. Tapi dia menolak karena pacarnya mau jemput, coy. Tapi dia sok-sokan banget tadi bahasanya ya. Ini ngapain lagi? Ini udah mentok ya, nggak bisa lagi. Ini apa nih? I'm not sure how this clothing shop stays in business. It's basically all old lady clothes. I'd never be caught dead in there. Okay. I am not going to put my bare hands on that. Ugh, it smells awful. Okay, ngapain juga kita harus buka-buka tong sampah ya? Oke, coba kita jalan ke sebelah sini, ada apa teman-teman? Oh, phone, iya. Yeah. Sebentar, tapi sebelum phone mungkin aku mau lihat ini dulu. This is the mini mart. I always drop here before work for one of those sugary coffees from the machine. It's closed now. No chance of waiting in there. Okay, sekarang langsung aja ke telepon. I need a quarter in order to make a call. I need a quarter? A quarter in order to make a call. It's a tiny old payphone. Gimana tadi caranya mau... I need a quarter in order to make a call. Ah, gimana? Apa sih? The Video Palace, my place of employment. I've been working here for almost a year now. The pay is decent, and I get free movie rentals. It's a win-win. It's a win-win? Okay, terus nanti caranya aku mau telepon? I need a quarter in order to make a call. Gimana caranya, kocak? Udah mentok ini ya? Ini ya ampun gitu. Ini koin nih. Gini.
gitu. The Blake had better pick up. Oke. Okay. Woi, Anda ngadepnya kenapa ke sana, coy? Teleponnya di sini, ngadep ke sana. Oh, hello Mrs. Marshall. Is Blake home? He already left. Okay. Thanks, Mrs. Marshall. Oh, wait. Blake already left. So where the hell is he? Okay, kita menunggu pacar kita. Oh my god. I can't see. Kita sedang menunggu pacar kita yang bernama Blake. Oh my god. Where did you come from? You scared the bejesus out of me.
Apakah ini akan menjadi sebuah
Baik. Oh, ini backnya silang, coy. Wait a minute. Ada berapa misteri lagi yang harus aku pecahkan? Telepon. Oke, telepon membutuhkan sesuatu. Harusnya ini bisa dong.
untuk login horoskop, coy. Tapi di sini ada ya. Coba ya, tapi salah dia di dalam sini ya, teman-teman. 3267. 3267. Oke. Okay. That's not the right code. 3267. Oke. Okay. I did it. Let's open. Huh. I'm not one. Oh, there's a CD inside. UB40. Yeah. So dapat lagi CD-nya dong, kocak. Let's see what's in here. There's a phone cord in. Damn, this one's free. Dan dapat kabel lagi, kocak, men. Hal yang sama terjadi, men. The lights are all red. Oke. Aku nggak tahu ngapain ini sekarang, guys. Jadi intinya kita adalah seorang wanita yang sedang terjebak di dalam toko, mau keluar, tapi di luar ada orang jahat ya, teman-teman, sedang berkeliling-keliling. Karena kita takut, kita menunggu pacar kita di sini nih. Tapi pacar kita nggak datang-datang, coy. Oh, wait a minute, aku punya CD. Maybe aku masukin CD. No, CD-nya itu untuk membuka itu doang, guys. Gimana caranya dong? Tinggal satu misteri ini doang nih, aku nggak tahu, guys. Ini harus ngapain ya? You stay back. Apakah ini bad ending? System, third eye chat room. You're back, you're gone long time. Oje, okay, ada user nama Magic Moon, terus Panism. Ya, mohon maaf ya, aku sedang mengurus sesuatu yang memerlukan ekstra perhatian, katanya. Oh, kita namanya Magic Moon. Aduh, misterius banget. Apakah kamu mau nge-share ke aku? Enggak terlalu sesuatu juga sih. Aku masih belum, aku bisa sih nanti ceritain detailnya. Wow, kayaknya serius banget tuh. Apakah semua baik-baik saja? Oke, jadi sesuatu ini terlalu transformatif. Aku harus benar-benar fokus. Alright. Oke, baiklah. Aku rasa kamu tidak akan pray itu apa ya? But if you need to help, just want to talk, I'm here. Kalau kamu perlu bantuan, kamu bisa kok ngobrol sama aku. Oke, terima kasih. Untuk sekarang, aku sudah melakukannya dengan lancar, dengan smoothly. Wow, keren sekali. Aku akan pergi sekarang, temanku akan datang. Aku akan ngobrol lagi sama kamu nanti ya. Oke, good night, Nari. Good night, Nari. 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 Jadi kita itu... Guys, aku masih belum mengerti, guys, alur ceritanya gimana ya.
Kita adalah seorang bernama JC, seorang apa tadi, mbak-mbak toko rental CD kan. Kita mau pulang, mau nungguin pacar kita jemput, tapi pacar kita nggak datang-datang dan ternyata kita malah terjebak di dalam toko karena di luar ada orang aneh berkeliaran. And then endingnya kita nggak bisa kabur dari toko, polisi juga nggak datang, terus kita dibunuh, bad ending. Tapi endingnya tadi ada orang chat-chatan, guys. Dan terakhir, Magic Moon, kita adalah Magic Moon ya guys. Magic Moon ngobrol sama seseorang bernama siapa tadi, Panism, tapi tulisannya alay, pakai angka, pakai huruf gitu. Terus dia terakhir nyebut Good Night Nari. Jadi si Panism tuh kayak tahu kalau nama kita itu adalah Nari, guys. Padahal username kita Magic Moon. Guys, aku masih belum paham, guys. Apa hubungannya si chat room ini sama kejadian mbak-mbak penyewa toko penyewaan CD? Hah? Apa hubungannya, guys? Kalian kalau paham, coba-coba tolong, guys. Coba tolong jelasin aku di kolom komentar ya. Oh, sebenarnya ini jalan ceritanya cukup menarik. Gambar pixelnya juga unik ya, teman-teman ya. Cuman aku masih belum paham aja maksud dari ceritanya gimana, guys. Okay, gamenya cukup seru. Kalian kalau mau mainin bisa langsung aja download di itch.io. Aku taruh linknya di deskripsi ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau kalian punya saran aku mainin game apa lagi, tulis di kolom komentar. See you next video. Bye-bye.